Halo semua, saya akan melakukan perhitungan free energy calculation dengan menggunakan hasil simulasi dinamika molekul dari NAMD. Untuk preparasi input filenya saya menggunakan CHARMM GUI dengan protein data bank ID 3HTB dengan force field CHARMM36 dengan model air tip 3P dengan waktu simulasi 1 nanosecond. Untuk video tutorial cara menggunakan NAMD, kalian bisa nonton video saya yang ini. Nanti linknya saya upload pada deskripsi video ini. Pertama-tama, software yang akan saya gunakan adalah MolAICal. Ini linknya, kalian bisa akses. Di sini, link tersebut sudah ada tutorialnya. Kalian bisa lihat, terus juga dapat langsung download ya softwarenya. Perangkat lunak MolAICal sendiri yang saya gunakan adalah versi 1.3. Ini link untuk download Linux versionnya. Atau ini kalian bisa gunakan. Setelah di-download, kalian ekstrak dulu filenya ya. Nah, setelah diekstrak, kalian akan memperoleh folder yang seperti ini ya. Nah, setelah itu klik kanan, open in terminal. Terus, ini pastikan kalian udah berada pada folder MolAICal Linux X64 ya, contoh ya. Terus, jalankan perintah berikut, contoh ya, copy, terus paste, terus copy, terus paste, terus enter, oke. Ini karena saya udah menginstal sebelumnya. Setelah itu, untuk selanjutnya buatkan padnya. Buatkan pad. Untuk tutorial membuatkan pad, kalian bisa lihat tutorialnya di YouTube ya, atau kalian bisa searching video tutorial instalasi Gromacs yang saya udah buat di YouTube. Di YouTube saya, kalian bisa lihat di situ saya menggunakan atau membuat pad. Atau kalau misalnya kalian mau lihat lagi, saya buka dulu atau jalankan perintah berikut ya. Nano Enter. Nah, ini contohnya ya, contoh pad dari MolAICal Linux X64. Jika kalian udah membuatkan pad, terus untuk men-save-nya Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke. Jika udah buatkan pad, jalankan perintah berikut ya, MolAICal.exe. Enter. Nah, ini kalau udah ada seperti ini, berarti MolAICal-nya udah sukses diinstal. Selanjutnya, pastikan file-file input filenya ada ya. Yang kita butuhkan adalah strip dcd.vmd, selanjutnya complex.conf, protein.conf, ligand.conf. Untuk file-filenya saya udah upload juga di GitHub saya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, ini file-file yang udah saya upload ya. Complex.conf, ligand.conf, protein.conf. Terus tadi kan kita butuhkan juga strip.dcd.vmd. Ini kalian butuhkan juga untuk melakukan perhitungan free energy calculation-nya menggunakan MolAICal.exe tadi. Oke, ini adalah folder hasil simulasi dinamika molekul saya dari NAMD. Terus, file-file ini tadi, kalian download dulu ya, complex.conf, ligand.conf, protein.conf, terus strip dcd.vmd, yang ini. Ini, file ini harus ada ya. Untuk mendownload filenya, pada GitHub saya, nanti kalian bisa klik kode, terus klik download zip. Untuk memperoleh input file tadi ya, 4 tadi. Nah, setelah ini kan tadi input file-nya ada 4, terus klik kanan, open in terminal. Ini di copy aja, script berikut, klik kanan copy, paste, enter. Ini di copy aja, enter. Cek dulu ya apakah prosesnya berjalan terus sukses. Di sini kan nggak ada tulisan error ya, jadi kita bisa melanjutkan perintah di bawahnya. Ini di copy, paste, terus enter. Selanjutnya jalankan NAMD dengan perintah berikut untuk memperoleh kompleks.log, protein.log, ligan.log. Nantinya 3 file ini dengan menggunakan MolAICal.exe kita dapat menghitung free energy calculation-nya dengan menggunakan pendekatan MMGBSA. Ini di copy aja, di copy terus di paste, enter. Oke, ini di copy lagi, copy terus di sini paste, enter. Oke, di copy terus paste terus enter. Oke, ini udah selesai ya. Kalau udah tulisan base seperti ini atau langsung tulisan terminalnya seperti ini prosesnya udah berjalan. Terus jalankan perintah berikut. Ini di copy aja, terus paste, terus enter. Nah, inilah delta G-nya ya, atau free energinya. Delta G binding-nya minus 21,371 plus minus ini standar deviasinya ya, 0,2067. Satuannya delta G kan kilokalori per mol. Nah, ini adalah energi delta G van der Waals-nya. Delta E van der Waals-nya. Ini delta E elektrostatiknya ditambah delta G. Ini adalah nilainya. Terus delta E internalnya. Nah, ini juga bisa dilihat tiap energinya yang dihasilkan. Ini pada kompleks, ini pada protein, ini pada ligan. Selanjutnya, untuk menjalankan MolAICal.exe ini kalian juga bisa menggunakan Google Colab ya. Ini klik kanan terus open in new tab. Ini adalah script-scriptnya. Kalian bisa gunakan. Jadi pertama-tama kalian klik runtime dulu, terus change runtime type, terus pastikan GPU ya. Selanjutnya kalian jalankan MMGBSA calculation-nya menggunakan MolAICal ini dengan mengklik ya simbol segitiga ini. Ini kalian jalankan. Setelah kalian konekkan, kalian wajib mengupload file-file yang tadi ya, yang kalian preparasi yang ini. Nah, yang ini kalian wajib menguploadnya di Google Drive kalian. Ini kompleks.log kan tadi adalah hasil simulasinya ya. Jadi .log itu nggak usah diupload. Terus ini, oke, protein.log juga ini nggak usah diupload. Seperti itu. Jadi ini file-file yang warna orange ini kalian upload di GitHub kalian. Sorry, di Google Drive kalian. Setelah itu kalian upload, terus jalankan perintah berikut, sehingga nanti kalian bisa menghitung free energy calculation-nya. Ini contoh ya yang saya udah lakukan di Google Drive saya. Ini nilainya ya. Ini menggunakan Google Colab. Nah, pastikan juga kalau ini kan sesuai nama folder di Google Drive saya. Kalian pastikan seperti ini juga kalau misalnya mau mirip seperti itu. Untuk artikelnya juga saya udah upload juga di GitHub saya. Kalian bisa baca-baca artikel dari MolAICal ini untuk melakukan perhitungan free energy calculation dengan pendekatan MMGBSA ya. Oke, sekian tutorial cara melakukan perhitungan free energy calculation pada NAMD dengan menggunakan MolAICal dengan pendekatan MMGBSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.